6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema yang baru nih. Kita belajar di tema 3, Tugasku Sehari-Hari. Subtema 1, Tugasku Sehari-Hari di Rumah, Pembelajaran 1. Nah, di sini akan dibahas tentang tugas keseharian kalian di rumah. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Ini tanya Bu Guru nih. Apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentunya kalian tahu ya adik-adik ya. Mengapa sih kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Nah, supaya kita jika ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita. Dan kita mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Kita akan mengamati dina letak dari rumah Siti. Rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola. Di samping kanannya ada rumah Adi dan di samping kirinya ada rumah Ayu. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, ini kita mengetahui letak rumah Siti. Jawablah pertanyaan berikut adik-adik berdasarkan bacaan tadi. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti tadi? Iya, Adi. Nah, Adi yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Iya, Ayu yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti. Di manakah rumah Siti? Terletak di mana tadi? Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, ongkosnya adalah Rp1.000. Hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuaikan berdasarkan denah pada halaman 4 di bukumu tadi atau denah rumah Siti tadi. Nah, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa adik-adik? Ya, rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat? Ya, terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah siapa adik-adik? Ya, rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah siapa? Ya, jawabnya adalah rumah Siti. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Adik-adik pasti pernah melihat uang Rp1.000.
Nah, uang sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada uang kertas dan ada uang logam. Kita akan pelajari bersama-sama tentang uang logam nih. Uang logam paling kecil nilainya adalah 100 rupiah. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000 rupiah. Jadi untuk uang logam ini adik-adik harus ketahui bahwa yang paling kecil yang saat ini masih beredar adalah 100 rupiah dan yang paling besar adalah 1000 rupiah. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar uang logam 100 rupiah. Jika adik-adik menuliskan uang 100 rupiah, cara menuliskannya seperti ini adik-adik. RP 100,00 dibaca 100 rupiah. Gambar uang berikutnya adalah uang ini nih adik-adik. Menurut kalian ini uang berapa ya? Ya, ini uang 200. Nah, jika ditulis RP 200,00 dibaca 200 rupiah. Uang logam berikutnya adalah uang ini. Uang berapa ini adik-adik? Ya, ini uang 500 rupiah. Jika ditulis ini seperti ini, RP 500,00 dibaca 500 rupiah. Uang terbesar dari uang logam adalah 1000. Jadi ini nilainya paling besar nih di antara uang logam lainnya. Jika ditulis itu RP 1,000,00 dibacanya 1000 rupiah. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Membandingkan pecahan uang. Nah, kita akan belajar membandingkan pecahan uang logam. Di sini ada dua pecahan uang logam yang Kak Citra punya. Yang pertama adalah 1000, yang kedua adalah 500. Nah, kita tulis dulu adik-adik. Yang ini 1000, yang ini 500. Sekarang kita bandingkan. Membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari atau lebih banyak, kurang dari, atau lebih sedikit. Nah, 1000 itu lebih banyak dari 500 atau lebih sedikit dari 500? Ya, lebih banyak atau lebih besar dari 500. Maka bisa kita simpulkan, 1000 rupiah nilainya lebih besar dari 500 rupiah. Contoh berikutnya, ada uang 200 rupiah dan uang 500 rupiah. Jika dibandingkan, uang 200 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil dari 500? Ya, lebih kecil. Maka kita bisa simpulkan bahwa 200 rupiah itu lebih kecil dari 500 rupiah. Berikutnya ada uang logam 100 dan uang logam 1000. Jika dibandingkan 100 rupiah, apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1000 rupiah? Ya, tentu nilainya uang 100 itu lebih kecil daripada uang 1000 rupiah. Jadi kesimpulannya 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita mau mengurutkan pecahan uang dari nilainya. Mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini Kak Citra punya 3 pecahan uang logam, yaitu uang 200, 100, dan 500. Nah, kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana nih adik-adik yang nilai uangnya paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah uang 100 rupiah. Setelah 100 rupiah,
Berapa ya? Iya, 200 rupiah. Dan yang paling besar adalah 500 rupiah. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar adalah, ya, yang paling besar adalah 500 rupiah. Setelah 500 rupiah, 200 rupiah. Setelah 200 rupiah, 100 rupiah. Nah, itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, di sini ada 3 uang logam lagi. Ada nilainya 200, 1000, dan 100. Kalau diurutkan dari nilai yang terkecil, mana dulu nih adik-adik? Ya, pastinya yang nilainya 100 rupiah. Lalu setelah 100 rupiah, 200 rupiah. Setelah itu, 1000 rupiah. Itu jika diurutkan dari yang terkecil. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat. Kita bisa membunyikan kentongan itu secara bervariasi. Bunyi yang beraturan dan berulang itu disebut irama. Lalu banyaknya ketukan dalam setiap ruas itu disebut dengan birama. Nah, di sini kalian bisa belajar tentang irama dan birama ini dengan tepukan tangan dan hentakan kaki. Jika ada tanda T, itu berarti kalian harus tepuk tangan. Untuk K, itu hentak kaki. Jadi nanti kalian kalau T, K, K, berarti tepuk, hentak kaki, hentak kaki. Kalau K, T, T, berarti hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini kalian akan belajar tentang irama dan birama. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Nah, kalian akan belajar tentang irama nih. Beberapa irama itu dapat digabungkan. Di sini ada irama tek tek tong. Nah, bunyi tek itu dari dua tongkat yang dipukulkan. Lalu bunyi tong itu dari kentongan yang dipukul. Jadi nanti bisa tek tek tong, tek tek tong, atau kalian bisa kombinasi nih adik-adik, tek tong tek, tek tong tek, atau bisa juga tong tong tek, tek tong tong juga bisa adik-adik. Jadi kalian belajar bagaimana mendapatkan irama. Nah, di sini juga ada tambahan lagi, yaitu prok prok tuk. Nah, prok prok itu berarti bunyi kita tepuk tangan, lalu tuk itu kita pukul meja, tapi jangan keras-keras ya adik-adik ya. Jadi kalian bisa variasikan prok prok tuk, prok tuk prok, tuk tuk prok, juga bisa adik-adik. Jadi kalian kombinasikan sendiri atau kalian gabungkan beberapa irama. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan kalian dan semangat untuk belajar. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.